semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman, semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Di video kali ini aku mau unboxing paket yang udah lama banget mangkrak di rumah. Dan hari ini adalah hari yang tepat untuk aku unboxing. Tentunya harus hari-hari dimana mood sedang bagus, pikiran waras, tidak ada cucian piring numpuk, semua pekerjaan rumah sudah beres, agar tidak beruet-ruet, budrek dan sakit kepala. Rakitnya supaya konsen, santai dan otak menjadi cerdas. Oke, langsung aja perkenalan dengan komponen-komponennya ya. Sebelum perakitan, perlu diketahui bahwa penting sekali ya tahap perkenalan ini karena bisa menentukan kelancaran dalam proses tahap merakitnya nanti. Setelah melalui tahap pengenalan, tips selanjutnya pelajari dulu cara pasangnya di buku petunjuk. Setelah sudah mendapatkan gambaran, kerjakan step by step seperti yang ada di buku panduan. Tentunya buku panduan atau tutorial ini akan sedikit membuat budrek, sakit kepala, budrek datang kapan saja, budrek ada obatnya, obatnya dapat duit yang banyak lah. Lanjut, jadi ini juga tips ya teman-teman, untuk komponen yang kecil-kecil kita sendirikan atau kita kelompokkan menurut kelompok masing-masing ya, kita baris masing-masing lah. Kalau aku pakai mangkok-mangkok kecil seperti ini. Kalau nggak punya mangkok kecil seperti ini, teman-teman bisa pakai piring. Kalau nggak punya piring bisa pakai rantang. Kalau nggak ada rantang juga bisa pakai daun. Pokoknya apa aja yang bisa memisahkan mereka dan berkelompok masing-masing supaya nggak pusing nanti waktu merakit dan mencari perintilan kecil-kecil. Apalagi kalau udah dicampur jadi satu, itu tambah pusing dan tambah stres nanti masangnya. Pokoknya kalau mau masang furnitur seperti ini, buat kita yang nggak punya basic tukang atau basic memasang furnitur, harus benar-benar menyiapkan kesabaran supaya hasilnya jadi bagus dan tepat ya teman-teman. Di sini aku nggak akan kasih tutorialnya karena menurut aku buku panduannya juga sudah sangat jelas ya teman-teman. Jadi di awal mula aku tidak berani menaruh ekspektasi yang tinggi dengan lemari ini karena harganya hanya 1 jutaan pemirsa. Ini untuk ukuran yang L dan ada lagi di bawahnya yang ukuran S kalau nggak salah ya teman-teman, itu harganya lebih murah lagi. Jadi menurut aku ini worth it banget buat teman-teman yang masih ngekos atau baru kumpul-kumpul. Ini benar-benar bagus banget di harga 1 jutaan. Karena dari awal pengenalan atau mall alias masa orientasi lemari, komponen-komponennya kok mulus, tak lihat-lihat kok tebel, kok kokoh, kok bagus, kok pokoknya tambah semangat merakit dan memecahkan teka-teki kehidupan ini. Yalah mau ngopo, pokoknya aku jadi semangat banget merakit ini. Kebetulan lagi hari ini ada adik kesayangan aku si Bujang nginep di rumah, jadi mari kita jangan sia-siakan keberadaannya. Mari kita latih menjadi calon suami, bapak-bapak dan pemimpin rumah tangga yang peka, mampu menjadi tukang rakit, manjat genteng dan mengerjakan pekerjaan rumah yang membuat istri semakin cinta. Ini ilmu loh ya, sebuah pelatihan gratis lah. Alhamdulillah adikku yang satu ini seru wegep dan peka sekali, jadi dia tidak akan membiarkan Mbak Yunya yang bawel ini ngomel-ngomel sendiri. Dia bantuin pasang karena kebetulan sampai sekarang juga aku belum beli bor memang. Kalau sudah waktunya pasang dan merakit-merakit kayak gini baru sadar kalau bor itu penting dalam kehidupan berumah tangga. Nah ini komponennya karena udah dipisah-pisahin jadi gampang banget menemukannya dan gak bikin maut isi pikiran ya teman-teman. Lanjutnya aku pasang-pasang, ini dia bantuin tapi gak mau masuk ke dalam video, katanya malu. Ini mau aku pasang-pasang buat bagian yang sulit atau yang memasang baut-baut sulit itu dikerjakan sama adik aku yang ganteng. Ini sudah jadi sekitar 25%. Selanjutnya aku mau pasang step by step seperti yang ada pada buku panduan. Ini gampang banget, pokoknya seru banget kalau kalian bener-bener lagi free, nggak ada kerjaan. Kerjaan merakit dan memecahkan teka-teki seperti ini bener-bener menyenangkan banget. Kalau di buku tutorial atau panduannya itu selesai dalam 60 menit, menurut aku bohong banget. Karena ini aku mengerjakannya berjam-jam ya teman-teman, sampai bener-bener malam karena memang harus berpikir. Kecuali kalau yang mengerjakan itu sudah pernah merakit barang-barang seperti ini seharinya 100, mungkin bisa mengerjakan 60 menit ya teman-teman. Jadi menurut aku harus persiapan aja, waktu luang dan pikiran yang jernih. Nah
ini sudah diangkat atau sudah diberdirikan si lemarinya, alhamdulillah. Tinggal pasang bagian belakang dan pintu depannya. Masya Allah, hasilnya benar-benar cuantik banget. Nah lo, podo penasaran apa mboten? Ini mereknya dari Pira Metropolis ya teman-teman. Harganya cuma 1 jutaan dapat lemari yang benar-benar cocok untuk ruangan sempit seperti ruangan aku ya teman-teman. Karena dia pintunya sliding, jadi nggak menghabiskan ruang untuk membuka pintu lemari. Ini pokoknya cocok banget untuk teman-teman yang rumahnya minimalis atau yang kamarnya minimalis. Ini recommended banget kalau menurut aku karena harganya murah. Dan ini bahannya benar-benar bagus banget dong. Seluruh bagian dari atas, belakang, depan, dalam, bawah itu terlaminasi dengan sempurna. Jadi kalau sudah terlaminasi atau sudah terlapisi dengan baik, dia tidak akan mudah berjamur ya teman-teman. Ini benar-benar bagus banget dan recommended. Untuk lemnya, dia memiliki ruang penyimpanan yang luas. Benar, warna tidak mudah pudar. Mari kita buktikan. Untuk petunjuk perakitannya mudah dimengerti. Benar banget, material produknya sangat kokoh, itu benar banget ya teman-teman. Lapisannya terlaminasi, furnitur sangat tahan lama hingga bertahun-tahun. Itu benar banget terbukti sama produk yang sudah aku unboxing dan aku pasang ini. Ini bergaransi ya produknya teman-teman, menggunakan material kualitas terbaik sehingga tidak mudah keropos dan tidak mudah berjamur. Waktu baru datang aja udah berat banget. Jadi waktu aku pasang ini sangat kokoh dan ini bagus banget untuk lemari seharga 1 jutaan. Sebelum membeli lemari ini tentunya aku sudah keliling toko furnitur di daerah aku dan gak ada harga 1 jutaan sebagus ini ya teman-teman. Aku lihat di toko-toko untuk barang serupa ini atau sama seperti ini itu kisaran harga 2 jutaan ke atas semua ya teman-teman. Jadi menurut aku worth to buy banget. Dan ini aku udah masukin sebagian baju-baju aku, ini muat banyak banget baju ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini aku seneng banget karena aku kedatangan lemari yang bener-bener cantik banget. Masya Allah, capek merakit bener-bener terobati ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Untuk teman-teman yang berminat bisa langsung cek di kolom deskripsi dan kolom komentar yang aku sematkan untuk linknya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.